Selamat malam, Bu. Silakan. Ini kertas pesanannya. Pasti dimsum abal-abal nih. Masa jual dimsum murah begini? Harga kita memang murah, Bu. Tapi nggak murahan. Bahkan Ibu nggak cuma dapat dimsum loh. Maksud kamu? Anak-anak kuliah dari situ tuh, Bu. Lihat deh. Gara-gara harga murah, mereka jadi bisa hemat buat beli buku kuliah misalkan. Wah, parah nih. Masa harga gini 98 perak? Kan main ya? Ah, apaan sih? Mau sama perak doang. Udah, sini gue yang bayarin dah. Mana sih lu? Tadi katanya lu yang mau bayarin. Ya awalnya gue pengen bayarin, tapi mahal juga 99 perak. Alah, alasan aja. Weh, lu mandi lu ya? Jorok amat jadi orang. Iya. Yeah. Libur. Laper. Yuk, duduk. Makan. Mas Yang itu udah sering banget kesini, Bu. Sampai udah kayak bapak anak sama Pak Haka. Iya nih. Panjangin. Pantat. Nah, kalau yang itu, Bu. Maksud saya yang itu, Bu. Seneng ya, Bu, liatnya? Aduh, gitu. Apa nih? Saya pesan untuk bawa pulang aja ya, Mas. Saya pesan buat keluarga di rumah ya? Iya. Rumahnya jauh ya? Lumayan, Mas, di Bintaro. Kakak sekarang ada di Bintaro. Oke,